السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما. Para ikhwan dan para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa belajar bersama-sama. Yang mana kita masih di Al-Babul Khamis, di pembahasan Tasrif Filsafi. Tasrif Filsafi Sulasi Mujarad. Kita masih di bab al-khamis, bab yang kelima, yaitu wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Adapun materinya telah kita bahas. Kemudian kita masuk latihan. Yang mana latihan pertama telah kita bahas pekan berikutnya, demikian juga latihan yang kedua telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada kali ini kita akan bahas latihan yang ketiga. Latihan ketiga, latihan keempat, kelima, enam. Kita akan bahas latihan ketiga, latihan keempat, latihan kelima. Ya, kita lihat baik-baik. Latihan ketiga, oh ya kita bahas latihan ketiga dan keempat saja ya pekan ini. Kita lihat soal-soalnya di latihan ketiga. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang telah tersedia. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang telah tersedia. Tersedia di belakang ya, di bawah. Tersedia di bawahnya. Persatu ya'lamu. Ya'lamu. Ya, ya'lamu itu apakah ismul maf'ul? Apakah fi'lul amri? Apakah fi'lul mudhari? Apakah fi'lun nahi? Apakah ismu zaman? Mana yang benar? Ya'lamu. Maka bisa kita jawab ya'lamu adalah apa? Al-fi'lul mudhari. Ya'lamu adalah al-fi'lul mudhari. Nah, ya'lamu adalah al-fi'lul mudhari yang benar. Yang kedua, mafruhun. Mafruhun. Mafruhun, apakah dia ismul maf'ul? Apakah fi'lul amri? Apakah al-fi'lul mudhari? Apakah al-fi'lul nahi? Atau apakah ismul zaman? Mana yang benar? Mafruhun. Maka yang benar adalah ismul apa? Ismul maf'ul. Mafruhun itu adalah ismul apa? Adalah ismul maf'ul. Mafruhun itu ismul maf'ul. Yang ketiga. La talhaq. La talhaq. Itu apa? Apakah ismul maf'ul, fi'lul amri, al-fi'lul mudhari, al-fi'lul nahi, atau ismul zaman? Maka yang benar adalah al-fi'lun nahi. Al-fi'lun nahi. Nah, hal keempat, ma'lamun. Ma'lamun itu apakah ismul maf'ul atau fi'lul amri atau al-fi'lul mudhari, atau al-fi'lul nahi, atau ismul zaman. Ma'lamun. Ma'lamun. Berarti dia adalah ismu zaman. Ismu zaman. Yang kelima.
Ish'ad. Ish'ad itu apa? Apakah ismul maf'ul, fi'lul amri, al-fi'lul mudhari', al-fi'lul nahi, ismul zaman? Mana yang benar? Yang benar adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Nah, jadi inilah jawaban dari soal yang ketiga, bagian pertama. Jadi ya lam adalah al-fi'lul mudhari', mafruhun ismul maf'ul, la talhaq al-fi'lun nahi, ma'lamun ismul zaman, is'ad fi'l amri, bagian pertama. Sekarang soal ketiga, bagian kedua. Bagian kedua mengartikan ini. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Kita lihat. Ifrah. Itu artinya apakah kemarahan? Waktu bertemu? Telah mengetahui? Yang naik? Atau senanglah? Mana jawabannya? Maka jawabannya adalah senanglah. Jadi ifrah itu artinya senanglah. Ifrah adalah senang. Nah, yang kedua, malhaqun. Malhaqun itu artinya apa? Apa kemarahan? Waktu bertemu, telah mengetahui yang naik atau senanglah. Maka jawabannya, malhaqun adalah waktu bertemu. Waktu bertemu. Nah, kemudian soal ketiga, so'idun. So'idun itu artinya apa? Apakah kemarahan? Waktu bertemu? Telah mengetahui? Yang naik atau senanglah? Maka jawabnya adalah so'idun yang naik. Desim. Isim fa'il. Artinya adalah yang naik. Nah. Kemudian keempat, kelima. Lima itu artinya apa? Kemarahan, waktu bertemu, telah mengetahui yang naik atau senanglah. Maka jawabannya adalah telah mengetahui. Telah mengetahui. Jadi telah lima artinya telah mengetahui. Berikutnya kelima, wadoban. Wadoban artinya apa? Apakah kemarahan, waktu bertemu, telah mengetahui yang naik atau senanglah. Maka jawabannya wadoban artinya adalah kemarahan. Kemarahan. Nah, ini soal ketiga bagian kedua. Dan kita teruskan ke soal yang keempat. Soal keempat, isilah titik-titik dalam tabel-tabel berikut dengan jawaban yang benar. Bagian pertama. Ini suruh menerjemahkan. Ya, bagian pertama, lihat. Contohnya bersatu adalah apa? Samia, itu artinya telah mendengar. Samia, telah mendengar. Kalau sekarang, yafhamu. Yafhamu itu artinya apa? Maka kita jawab artinya adalah apa? Sedang apa? Sedang paham. Ya, pahamu artinya sedang paham. Kemudian, halkon. Halkon itu artinya apa? Halkon. Maka kita jawab halkon artinya adalah apa? Artinya adalah pertemuan. Pertemuan. Halkon artinya pertemuan. Nah, kemudian keempat, wadibun. Wadibun artinya apa? Wadibun. Wadibun berarti artinya adalah apa? Yang marah. Wadibun itu yang marah. Nah,
Kemudian berikutnya, yang kelima. Yang kelima. Apa soalnya? Mafruhun. Mafruhun. Apa arti mafruhun? Yang disenangi. Berarti yang disenangi. Yang disenangi. Nah, kemudian keenam, il'ab. Apa arti il'ab? Il'ab artinya adalah apa? Il'ab, il'ab artinya adalah bermainlah. Bermainlah. Tujuh, la ta'lam. La ta'lam artinya adalah jangan mengetahui. Jangan mengetahui. Kemudian mas'adun. Mas'adun berarti ini adalah artinya adalah tempat atau waktu naik. Tempat waktu naik. Kemudian mas'maun. Kalau mas'maun berarti dia adalah artinya adalah tempat atau waktu mendengar. Tempat waktu mendengar. Peran ke-10, fahima. Fahima apa artinya? Artinya adalah telah paham. Fahima telah paham. Dan latihan keempat, bagian kedua. Sekarang bahasa Arabnya. Sekarang bahasa Arabnya apa? Ya. Dirubah sekarang ke bahasa Arabnya apa? Kita lihat untuk pengantar video. Apa bahasa Arabnya? Nah, kita mulai. Misalnya nomor satu. Yang mengetahui berarti alimun. Kedua, waktu bertemu. Waktu bertemu berarti apa dia? Berarti malhakun. Malhakun, waktu bertemu. Kemudian berikutnya ketiga, kesenangan. Kesenangan itu berarti farhun atau farhan. Berarti farhun. Kesenangan farhun. Kemudian yang dimarahi berarti apa? Yang dimarahi berarti yang dimarahi berarti maghdubun. Maghdubun itu yang dimarahi. Kemudian kelima, telah bermain. Telah bermain berarti la'iba. La'iba telah bermain. Terus keenam, yang didengar. Yang didengar berarti apa? Mas mu'un. Mas mu'un. Didengar. Ketujuh, jangan mendengar. Jangan dengar berarti la tasma. Terus kedelapan, tempat naik berarti mas adun. Dan kesembilan, sedang paham berarti yafhamu. Sedang paham yafhamu. Kemudian terakhir, jangan marah berarti la tagdob. Jangan marah. Nah, pembahasan latihan ketiga dan keempat dari pembahasan kitab tasrif kita yang kita pakai tasrif buku tasrif susunan kami sendiri, itu belajar tasrif fi'il sulasi dan rubai, tasrif silahi fi'il sulasi dan rubai
mujarad. Sekian dan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wal a'lam bissawab. Wa ikru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.